Halo sahabat Indonesia, bersama saya Dimas Yunani di Kadut Athens Channel. Kali ini saya akan mengajak sahabat Indonesia membuat souvlaki Kotopoulo kalamaki dengan bumbu yang beda. Yang jelas pada video yang lalu saya pernah membuat Kotopoulo kalamaki menggunakan dada ayam, ini sama, tapi di Yunani memang banyak jenis bumbu yang kita gunakan. Kali ini saya menggunakan 4 dada ayam besar, kita potong dadu, kita masukkan ke dalam tusuk sate. Saya menggunakan red peppery, garlic, salt, black pepper, soy sauce, mustard, olive oil. Baik sahabat Indonesia, pertama-tama kita berikan olive oilnya. Lovely. Kita balik seperti ini. Lovely. Setelah itu kita memberikan salt, garam. Saya menggunakan setengah sendok teh, tapi tidak semuanya. Kita balik. Seperti ini. Black pepper. Saya gunakan setengah sendok teh. Lovely. Garlic. Cukupnya. Kembali seperti ini. Oke. Setelah itu hot peppery, okay. As the leaves start falling down, mustard, yeah. Saya menggunakan agak banyak, kurang lebih 1 sendok makan. Soy sauce 1 sendok makan. Lalu kita shake, kita kocok seperti ini. Kita taburkan di atasnya. Kita menggunakan oven grill selama 45 menit. Ini bisa kita tambahkan air sedikit. Ini kita tambahkan air sedikit. Ini kita taruh di atasnya. Kita diamkan selama 45 menit. Chicken stick, chicken Kotopoulo kalamaki akan siap dihidangkan. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Kita sudah harus menyiapkan furnace-nya, oven-nya. Suhu 180 derajat selama 40 menit. Simple bukan? Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Sahabat Indonesia, kita bisa lihat kita menggunakan grill 180 derajat Celcius. Chicken Kotopoulo kalamaki. Sahabat Indonesia, Kotopoulo
Souvlaki sudah siap untuk kita sajikan. Setelah itu kita potong rotinya. Ikannya menggunakan somi atau roti. Di sini disebutnya somi. Baik, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Masakan yang mudah kita hadirkan ke rumah Anda. Salam Indonesia. Kotopoulo, Souvlaki, Ελληνική Κουζίνα.